Nah, ini foto yang asli atau foto logo yang asli tadi. Pada saat kita melakukan zoom, kelihatan pecah-pecah seperti ini. Dan logo yang kita setting pada saat kita zoom tidak terlihat lagi pecah-pecah seperti ini, sahabat ya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel. Sahabat Zulmi Channel, gimana kabarnya? Harap semoga baik-baik saja, dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, di video kali ini kita akan mencoba sharing ilmu pengetahuan lagi. Dan konten kita pada kali ini adalah bagaimana sih caranya kita meningkatkan atau menambahkan resolusi kualitas daripada foto kita, ya. Mungkin logo, mungkin foto-foto yang lain, ya. Resolusi tersebut seperti ini, seperti yang di layar kaca, agar nanti sahabat pada saat kita melakukan zoom dan menggunakan foto tersebut, pada saat kita melakukan zoom tidak terlihat pecah seperti ini ya, tidak terlihat pecah. Dan nanti kita akan tingkatkan resolusinya dengan mudah sekali sahabat menggunakan aplikasi Corel Draw tentunya. Nah, caranya gampang banget sahabat ya. Sahabat silakan buka Corel Draw-nya, kemudian masukkan foto yang akan ditingkatkan atau yang ditambahkan resolusi kualitas dari fotonya. Dan nanti kita akan tunjukkan step by step caranya meningkatkan resolusi daripada foto tersebut. Nah, pada saat ini saya menggunakan logo ini ya. Dan saya akan tingkatkan resolusinya sehingga pada saat saya melakukan zoom terhadap logo ini nanti tidak terlihat pecah seperti ini ya, sahabat ya. Oke, sahabat setelah buka Corel Draw-nya silakan masukkan fotonya atau import fotonya. Kemudian sahabat setelah diimport seperti ini sahabat, kemudian sahabat silakan pastikan kursornya di posisi daripada objek logonya. Kemudian setelah itu sahabat pilih track bitmap ini. Perhatikan kursor saya sahabat ya. Pilih track bitmap, lalu sahabat pilih outline track, kemudian pilih logo. Nah, oke. Kita ulangi kembali sahabat ya. Pilih track bitmap, kemudian outline logo. Artinya outline logo ini garis, dia akan menyeleksi secara otomatis line atau garis-garis yang ada di logo ini nanti, sehingga kita bisa merubah daripada warna logo ini sehingga menjadi sebuah vektor logo ini nanti, sehingga kita bisa merubah warna daripada objek-objek yang ada di logo ini. Kemudian banyak sekali tool-tool yang ada di sini, ada line art, ada logo, ada detail logo, kemudian ada clip art, ada low quality, ada high quality dan lain sebagainya. Dan pada kesempatan kali ini kita menggunakan foto logo atau gambar logo. Silakan sahabat pilih logo ya. Oke, nah secara otomatis backgroundnya akan hilang sahabat ya, background warna putih, dan nanti akan secara otomatis menjadi format JPEG ya, sehingga pada saat kita memasukkan objek logo ini ke dalam lembaran kerjaan kita, background warna putih itu tidak kelihatan lagi atau hilang secara otomatis. Nah oke, kemudian sahabat silakan setting daripada detail smoothingnya, kemudian corner smoothnessnya ya, silakan sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini untuk meningkatkan detailnya lebih detail lagi atau lebih tajam lagi sahabat ya. Kemudian smoothingnya ini silakan disetting ya. Nah oke, nah itu sahabat ya. Oke, nah itu lebih ini lagi, silakan setting sesuai dengan kebutuhan pastinya sahabat ya. Nah kalau seandainya sudah oke sahabat ya, warnanya sudah oke, kemudian detailnya sudah oke, kemudian sahabat silakan pilih oke saja di bawah ini. Oke, nah nanti akan berubah menjadi vektor seperti ini sahabat ya. Nah ini foto yang asli atau foto logo yang asli tadi. Pada saat kita melakukan zoom kelihatan pecah-pecah seperti ini. Dan logo yang sudah kita vektor atau kita setting track bitmap-nya, pada saat kita zoom tidak terlihat lagi pecah-pecah seperti ini sahabat ya. Dan kemudian bisa kita rubah warna-warna objek yang ada di dalam logo ini dengan cara sahabat. Dan pada saat ini kita objek ini menjadi grup ya, artinya dari kata ini ke backgroundnya itu sudah digrupkan. Sahabat silakan klik kanan lalu pilih ungroup ya, ungroup, sehingga sahabat bisa menyeleksi atau merubah daripada warna backgroundnya, mungkin warna tulisannya mungkin seperti ini sahabat ya, rubah menjadi kuning. Nah seperti ini kuning juga. Kemudian mungkin sahabat mau merubah backgroundnya silakan di break saja seperti ini. Nah akan terpisah background dengan bacaan fotonya atau bacaan tulisan yang ada di logo tersebut. Nah, bisa kita rubah warnanya, sahabat. Begitu, sahabat ya. Nah, oke. Nah, mungkin itu sahabat ya. Itu cara kita membuat atau meningkatkan resolusi foto atau logo ya, sehingga kita bisa melakukan pemanfaatan logo tersebut secara maksimal pada saat kita melakukan zoom ya, terhadap foto tersebut tidak kelihatan pecah seperti ini. Nah, ini yang di awal tadi kelihatan pecah sekali, kemudian ini yang setelah kita track bitmapnya tidak pecah lagi, sahabat. Nah, caranya gampang banget, sahabat ya, silahkan dipraktekkan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.